لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم. أما بعد، Bapak Ibu Guru MI Literasi Miftahul Huda Sumber Rongko Sumber Putih yang kami hormati, semua siswa-siswi MI Literasi Miftahul Huda dimanapun berada yang saat ini sedang mengikuti kegiatan literasi pagi di rumah masing-masing. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa-siswi yang saat ini sedang mengikuti kegiatan literasi pagi dari rumah masing-masing, jangan lupa yang belum bergabung segera bergabung, berwudu terlebih dahulu, disiapkan majmuknya. Mari kita ikuti kegiatan literasi pagi hari ini dengan khusyuk, dengan sebaik-baiknya, dengan wasilah pembacaan surat Yasin. Semoga semua siswa-siswi yang sedang menuntut ilmu di Yayasan Miftahul Huda, Allah memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dan ilmu yang bermanfaat dengan wasilah pembacaan surat Yasin hari ini. Yang kedua, semoga orang tua kita yang masih ada, leluhur kita, Allah memberikan sehat, panjang umur di lapangan rezekinya. Yang sudah wafat, semoga Allah mengampuni segala dosanya, menerima semua amal ibadahnya. Yang ketiga, dengan wasilah membaca surat Yasin, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita, hajat orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat madrasah kita. Yang keempat, semoga Allah menerima semua amal jariah orang yang telah menginfakkan harta bendanya, tenaganya, pikirannya untuk Yayasan Miftahul Huda, RA Miftahul Huda, MI Miftahul Huda, SMP Islam dan Masjid Miftahul Huda, dan Allah semoga mengganti dengan pengganti yang lebih baik. Ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Ridhoi. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير
يا فتح
بسم